Kalau kita pergi Indonesia, nak tengok ebak yang orang Indonesia dengan zikir, dia di sebeh dia ada jual hak 5,000, ada hak 10,000, ada hak 50,000 sebeh dia. Dia jual di kedai-kedai. Laku pula tu hak 10,000. Kita hak 100 dah luak. Faham tak? Kita ada kedai jual kereta baru hak 50,000 dia. Ada 1,000 berupaya nak jumpa. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam di dalam dada kita. Dan alhamdulillah juga kita masih ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Dan kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian, yaitu Ustadz Azhar Idrus, dan di sini dari channel Siddiq Dani Channel Official guys ya, Daniel Channel Official. Linknya di deskripsi, teman-teman bisa langsung tonton full videonya. Dan banyak juga istilahnya video-video di sana yang insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum. Qulil haq wa in kana murran. Dia kata ke mana? Qaddimuni, qaddimuni. Cepat, cepat. Bawa aku ke kubur. Katanya roh tu. Masa kita nak usung tu, dia bercakap. Berapa kali dia bercakap? Wallahu'alam, dalam hadis kata gitu. Kemungkinan cakap sekali itu saja masa nak usung. Kemungkinan sepanjang kita usung, dia bercakap-cakap. Allah. Nah, Allahu'alam, benda yang raib gini, kita tunggu nah. Nah ke apa, kita sembang. Nah tak ada, kita berhenti sembang. Boleh jadi sampai ke kubur dia berkata qaddimuni qaddimuni qaddimuni, maknanya kehadapankan aku. Boleh juga. Boleh juga kita kata cepat sikit, cepat sikit, deras sikit, deras sikit, lajukan perjalanan tu. Semua betul pula ke? Kenapa? Kerana disebut dalam hadis yang lain, orang soleh, roh yang baik, dalam Sahih Ibn Hibban, bila dicabut roh yang baik, faham? Dibawa datang persalinan dan wangi-wangian daripada syurga. Diletakkan pada roh itu. Masya Allah. Dan malaikat berebut-rebut nak bawa dia naik ke langit. Setiap lapis langit berjumpa dengan malaikat-malaikat yang memuji-muji roh. Roh siapakah ini? Roh siapakah ini? Apakah amalannya? Nampak? Ditunjukkan neraka, ditunjukkan syurga. Bila turun balik, diturunkan balik ketika mayat sudah didatangkan daripada rumah, diletakkan jenazah di dalam liang, maka dah diletakkan rohnya sejauh mata memandang. Apabila ditinggalkan oleh orang-orang yang datang menanam, lalu diletakkan roh itu berdekatan dengan jenazah. Kerja tu kerja para malaikat. Pendek ceritalah. Nah, kenapa dia kata cepat sikit, cepat sikit? Kerana hadis yang lain pula menyebut orang yang berbahagia, yang bernasib baik, orang yang bertuah, tempat duduk dia di alam barzah, raudatun min riyadil jannah, satu kebun dari kebun-kebun syurga. Allah. Maksudnya kebun syurga lebih sempurna, tetapi nikmat penuh dah di dalam alam barzah, walaupun tidak menyamai kenikmatan syurga yang berkekalan. Tapi salah satu daripada kebun syurga ditakdim, didulukan di alam barzah bagi orang yang bertuah. Jadi Allah tunjukkan ketika nak cabut roh, tiap-tiap roh yang Allah nak cabut, ditunjukkan tempat duduknya sekejap lagi di alam barzah.
Bila dia tahu dah tempat dia tu seronok dan nikmat, sebab tu dia berkata qaddimuni qaddimuni. Faham tak? Wa in kanat ghairu salihah, na'uzubillah. Dan jikalau ada dah jenazah mayat itu bukan orang baik. Hak jenis dak semayang, jenis dak berpuasa. Allah. Ramadan tengah hari supi itang. Duduk biar sungai belakang. No. Rupuk panjang kau dah puak-puak dengan nasi kabu, dengan nasi aulang, dengan nasi kawuk. Nampak tak? Pukul 5 sahur dah, pukul 11 pagi sahur pula. Nampak tak? Nah, ada tak orang lagu tu? Ada tak? Ada orang lagu tu? Ada, ada. Allahu Rabbi. Kita hidup ni dua je. Mu nak kupur benda. Nak kupur pahala ke nak kupur dosa? Betul. Nak. Fikir masing-masing lah. Nah, dua-dua ni akan ditimbang. Kalau berat sebelah pahala, walaupun dosanya banyak juga, tapi menang sebelah pahala, masuk syurga. Kata ulama, contoh, ditimbang pahala kita gigi, pahala kita 1,000 kilo. Ha. Dosa kita 999 kilo. Ha. Maka lebih mana? Lebih pahala. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Dia masuk syurga. Allah. Tidak dibalas 999 dosa tadi. Faham? Kerana lebih pahala. Dan apabila lebih dosa 1 kilo. Contoh dosa 1,000 kilo, pahala 999 kilo. Nampak? Fa'umuhu hawiyah. Tempatnya neraka. Neraka. Lagu banyak mana diazab dalam neraka? Kodoh 1 kilo yang kurang daripada timbangan berat dosa saja-saja. Itu ni sifat murah dan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah. Nah. Dalam gitu pun berat nanang gitu ni. Nah. Jikalau mayat dah jenis dak semayang, ingatlah orang dak semayang, mu agung ke sultan ke raja ke perdana menteri ke timbalang ke esko ke MP ke JKK ke raya ke orang kelaut ke negara ketoh ke neraka duduk. Go to hell. Go to hell. Dah kalau Allah ampun, kalau Allah ampun tak usah cakap. Faham lagi? Kita cakap ni atas basic. Siapa yang banyak dosa, melakukan kesalahan, ni tepat ni. Yang melakukan kebaikan, ni tepatnya. Dua saja. Nak lari lain tak boleh. Tak semayang, neraka sakar. Ada orang puasa-puasa semayang tak? Ada orang puasa semayang tak? Ada semayang saja, tak puasa. Betul. Hak berat lagi, puasa bodoh, semayang bodoh. Betul. Hak paling teruk, mayang bodoh, puasa bodoh, raya. Raya. Siap angin spek. Benar sih, benar banget itu. Nah, nak nawak gua ni tu. Nah. Buat dosa ya. Orang suruh tutup aurat, tak tutup aurat. Orang kata jangan berjudi, ya mainan buat ekor. Tak ada ikan di Kelantan, ya beli luar tu. Nah, kata jangan minum arak, jangan kedaruh arak. Nah, jangan isap ganja, isap ganja, isap dadah, isap heroin, isap morfin, isap kokain, isap crack. Habis macam-macam, pay ecstasy, pay gua, pay babi, habis telang habis. Nampak tak? Pay kuda, dok kuda, habis makan kedaruh. Nah, sana lah. Kerana apa? Kerana fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Satu golongan ke syurga, satu golongan ke neraka akhirat ni. Ada dua dah. Nah, dua ni saja. Tiga tau. Kalau dunia kita boleh lari banyak jalan. Kalau ada roadblock depan katek tu, kita balik mula atas pasir putih. Boleh? Betul. Kalau tak dang ke pasir putih, kita tang kot nung kubang keriang. Tak dang kubang keriang, kita terjun yang matang tu. Bahang ke bawah tu. Faham lagi? Akhirat tak boleh. Nah. Nah. Semua kamu akan lalu siti yang siratil mustaqim. Nah. Kalau lepas, selamat, syurga. Jatuh, neraka jahanam. Na'udzubillah. Tak kebayang kasi Allah. Kau kata jangan makan rasuah. Bang rasuah. Tak apa kita rasuah. 10 riyal, 15 riyal. Ya ustaz. Bukan macam menteri jota-jota. Ada kak dia jawab gitu. Menteri lain lah jota-jota. Saya 15 riyal je rasuah. 15 riyal pun benda haram. Ini dua ni tepat dia. Betul. Ingat deh, makan haram. Dua ni tepat dia. Dalam dunia tak diterima amal. Di akhirat masuk neraka. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la yukbalu salat hadikum fi jawbihi haram. Tidak akan diterima satu pun semayang kamu yang ada dalam perutnya harta haram.
Orang yang terlibat harta haram tak terima sembahyang. Bila tak terima sembahyang, haji, puasa, zakat dan lain-lain, balik awal. Orang putih panggil go back early. Balik awal. Ha. Kerana apa? Awalu ma yuhasabu 'alil 'abdu fil yaumil qiyamah as-salah. Nabi sebut jelah dalam hadis-hadis sahih, awal-awal yang akan diambil kira dulu, yang akan disiasat dulu atas seorang pada hari kiamat, sembahyang dulu. Ada sembahyang comel baru boleh buat kira lain. Sembahyang jeng dah, sembahyang tak ada, balik awal. Ha. Nampak? Akhirat, akhirat balik. Dah kita banyak makan halal, kita makan sikit-sikit ya haram tak? Ah ha, sikit-sikit pun kira makan haram juga. Bila makan haram, Nabi sebut kulul lam min nabata min sutin fanaru aulabi, tiap-tiap badan yang ada daripada pembesarnya daripada makanan yang haram atau minuman yang haram, fanaru aulabi, layaknya masuk neraka. Allah. Tuh nak. Ha, dah nak tuah kuat ni. Mu nak kata tu hadis mutasyabihat. Ha lah. Tu muhkang tu jelas tu. Neh. Ha. Sikit apa ke ustaz? Sikit pun tak boleh. Tak boleh. Iza jitama al halal wal haram faqul li bal haram. Ha dah. Kan mengaji dah kan? Apabila bercampur yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Kata sahabat, manis tarah sahabat bi asharati darahima. Barang siapa beli baju harga 10 riyal. Dirhamun minha min haram. RM1 daripadanya haram. RM9 halal. Nampak? La tuqbalu salatuhu ma dama fi, tidak akan diterima satu pun salatnya selama dia pakai baju itu. Allah. Faham? Sepriuk bubu air tai ayam sesudu. Gaul. Mula makan. Sesudu je ayam, tak kan? Nasi air sepriuk besar. Bubur tai kucing sesudu, boleh? Ha, payanglah, faham lagi. Menang hok haram, faqul li bal haram, hukumnya najis. Masya-Allah. Faham? Jadi di sini bagus perumpamaannya. Jadi mudah difahami. Itu yang spesial daripada Ustaz Azhar Idrus adalah ketika menerangkan itu mudah. Kita yang awam tuh mudah faham gitu. Istilahnya satu bubur bagi tai apa namanya tai ayam kan macam itulah haram. Meskipun bubur satu loyang pun kalau ada sedikit je haram tu tetap menang haram. Takkan kita makan kan? Betul tak? Bayangkan kalau learning, learning bukan kata learning tai ayam sebeseng. Sepriuk, faham? Bubur nasi sesudu. Banyak harta haram, hati-hatilah. Betul. Nak? Ha. Bak kita kadang-kadang ni cacah, kawan-kawan kau cacah. Dah guna saya, nak ambil tak ni? Nak ngatuh ni. Biarlah tak layak pun lagi, payah dah ni. Dangun di payah dah kayak gini. Tukar kerjaan tak ada camu, tak ada kabel dah. Ha, guna kira. Aku bukan tak mau ambil saya. Tapi dengar ustaz duk ngajar semalam tu berbedak pun sedap. Pasti macam tak sedap gitu. Mu jangan main tak sedap gitu. Gini, membakar buah ni je. Rezeki jangan ditolak. Okay. Dah kalau mu kata gitu tak apa. Aku masuk ngemuah dengan kek lagi. Betul tak? Betul. Jangan main-main. Piyuh atas kepala bahang. Kain ridak atas kepala bau bahang tu. Nak. Jangan main. Halter dah ludang lekat. Masuk mulut lekat tekuk. Dan seronok tak jadi apa dah. Boleh patua ke hei patua lain. Boleh hadis. Hadis ni tak apa kuat lah. Faham lagi. Kenapa? Seronok dengan dunia kita. Okey? Ha, itulah masalahnya. Lepas tu rasuah. Berjota-jota rasuah. Nak. Macam-macam nega tipu. Dia jual ayam. Bila orang nak ayam seka, dia pun timbang. 14 ayam dia kata. Okey. Dia pun pang dia potong kaki ayam. Didakwi kaki. Faham lagi? Kaki kaki tu dijual suku pula. Hukumnya haram. Pasal apa kaki tu timbang dah duit orang dah. Mu kena minta dengan tuan ayam. Kaki nak tak? Nampak? Ha, tuan dia kata kaki nak sebelah. Ha, kena wish sebelah. Faham lagi? Kerana hak orang. Betul, betul. Haknya diberikan gitu kan.
Buka bekeng motor, barang tak rosak. Dia kata rosak. Barang tu betul gitu ke? Tak kati pun. Dia ambil gambar barang-barang hak lama atau gambar. Ha, tukar barang mu ni, kita renyak. Tukar. 400.5. Tak tukar pun. Makan haram. Patak api neraka. Allah. Nampak? Kontraktor buat rumah orang, tuan rumah bayar dah harga mozek. Dah, 4,000 beli mozek. Lebih setong. Kontraktor buat adik rumah dia. Buat pasang rumah orang lain. Padahal, mozek tu hak tuan rumah. Faham lagi? Buat balik. Makan haram. Oh, jangan main lah ni. Nah, menteri cara menteri, rakyat cara rakyat. Gomor mulaka. Nah, kita nak kata siapa-siapa. Nah, penjagaan. Wazakir fa'inna zikra tangfa'ul mu'min. Maka jikalalah mayat itu orang yang tidak baik, orang yang melanggar perintah Tuhan, qalat, mayat itu berkata, ya wailaha, celakanya aku pada hari ini. Aina tazhabu nabiha, kemana kamu nak usung aku pergi? Mayat itu bercakap, celaka dah aku hari ini, padang dah lah aku hari ini, sudah dah lah aku hari ini, geng dah aku hari ini. Mayat berkata, faham tak? Tapi Arab tak kata geng. Arab kata ya wailaha. Kita terjemuh je lah. Kau pandai lah menunjukkan rungutan ataupun sungutan yang menunjukkan nasib malang. Sudah hija dah lah, padang dah lah. Tak, celaka dah aku hari ini, punah dah aku hari ini. Ha, betul lah ke? Aina tazhabu nabiha, kamu nak bawa aku ke mana ni? Kata mayat itu. Yasma'u sautaha kullu syai'il lal insan, semua benda-benda suatu makhluk Allah dengar mayat itu bercakap. Semua dengar. Allah. Illal insan, melainkan manusia. Nampak? Manusia tak dengar. Dengar apa? Dengar mayat hak cakap tadi. Mayat baik berkata cepat, cepat. Mayat yang jahat kata, kemana kamu nak bawa celaka aku pada hari ini? Rungutan, sungutan mayat itu didengar oleh segala makhluk Allah yang dilalui oleh jenazah yang diusung. Lalu kok pokok, pokok dengar. Lalu kok anjing, anjing dengar. Lalu kok beruk, beruk dengar. Lalu kok kok benda lagi? Kucing, ular ke apa ke? Ha, dengar belaka. Illal insan. Ambo dengar belaka mana? Dan Nabi kata, kullu syai. Ha, segala sesuatu dengar belaka. Illal insan. Wa in sa'i sami'ah al insanu la sa'iqah. Jikalau manusia dengar, reboh, terguling, pesang habis manusia. Allah. Bayang kalau kita akak mayat botak pada bau. Woi, nak pergi mana? Woi, nak pergi mana? Woi. Kita usung tak? Tak. Lepok gitu, malah layang aku. Faham lagi? Allah. Nak khabar di sini, orang hidup itu hidup, orang mati itu hidup. Kita ni hidup, tak mati lagi. Faham? Hidup di alam dunia. Orang yang mati, dia sudah mati tapi hidup. Mati mana? Mati pada alam dunia, hidup di alam barzah. Faham tak ke? Neh? Ingat neh? Itu maksud dia. Sebab itulah bila Nabi kata, kalau mugi kubur, mu kena buat orang yang mati ni seperti orang hidup. Mana pula? Beri salam. Kalau kita jumpa orang hidup, beri salam. Beri salam. Kita pergi jumpa orang mati, beri salam kau. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kamu, wahai penghuni kubur. Ada hadiahnya, ya dara qaumin mu'minin, wahai penghuni negeri orang beriman. Tak? Wa inna insyaAllah. Mereka mati di alam dunia, hidup mulanya di alam barzah. Ingatlah kalau kita nak tahu mana barzah, mananya dunia, apa yang dapat dicapai oleh panca indera, itu dunia. Kita pergi kubur, nampak tak batu nisan? Nampak. Nampak tak? Nampak? Dunia, bukan alam raib, bukan barzah. Nampak tak kubur bengok itu bukan orang tambung? Nampak? Boleh pegang? Itu dunia. Kita gali-gali-gali jumpa keranda, dunia. Buka keranda nampak kain kapang, dunia. Buka kain kapang nampak tulang, dunia. Apa yang tak nampak? Roh di alam barzah.
Pasal apa? Pasal barzah itu sendiri adalah dinding. Wa min waraihim barzakhun. Di belakang kita ini ada dinding. Allah kata barzakhun. Ada dinding yang kita dengan orang alam tu nak pergi tak boleh. Tapi ada sedikit ruang. Bila kita pergi, kita beri salam. Dah beri salam hidup ke mati tu? Mati. Mati di mana? Mati dunia, hidup akhirat. Nampak? Hidup di alam barzah, hidup akhirat. Akhirat ini ada dua. Satu, akhirat kecil, barzah. Akhirat besar, nun, yaumul qiyamah. Allah. Faham? Ha. Dah kita beri salam, dia dengar tak? Dengar. Eh, dah mati dah. Roh mendengar. Tak usah kata bunyi mutus ikan RZ. Perang, aku pergi ke kubur. Selipar kita ni, bila kita lalu ke kubur, kita gesek selipar di tanah kubur, bunyi kreh-kreh. Faham? Nabi kata, wa yasma'u qur'ani aliku. Mayat yang kamu tanam ini dapat mendengar bunyi gesekan selipar kamu. Selipar kita tu, pereh-pereh tu, mayat dengar. Nak, dah dia boleh jawab dah salam kalau kita beri salam. Jika Allah izin boleh. Oh, dah kalau Allah tak izin, Allah tak izin tak usah kata mayat. Mung pun tak boleh. Betul. Kita pergi rumah orang hidup, kita tak pergi kubur. Kita beri salam. Kalau Allah izin, dia dengar. Tuan rumah. Dengar tak? Hah? Dengar tak? Dengar. Kalau Allah tak izin, dengar? Tak dengar. Dah sama tak dengan mayat? Kul kullum min indillah. Kena ingat situ dah. Ha? Semua yang berlaku ni biiznillah. Hidup dengan izin Allah. Mati pun dengan izin Allah. Faham? Mu nak tolong orang hidup boleh ke tak? Boleh. Biiznillah dengan izin Allah. Dan nak tolong orang mati? Boleh. Dengan izin Allah. Dah kalau Allah tak izin, tak usah kata orang mati. Orang hidup dah boleh tolong. Bini raja kalau sakit, Allah tak izin tolong. Doktor boleh tak tolong? Tak boleh. Bini raja, orang panggil benda? Permaisuri, apa nak panggil? Mokngoh, molong, apa panggil? Bini raja, marah dia. Faham? Panggil permaisuri, setiu. Permaisuri ni, kalau Allah tak izinkan, kerana sudah sampai masa kematian ni, kita panggil doktor hebat-hebat seluruh dunia, boleh tak bantu? Boleh. Faham? Tapi belum sampai masa kematian. Tak? Pergi berobat kedai sesen, mulai-mulai ada baik. Faham lagi? Tak? Kena balik tak berobat pun. Tak berobat pun. Tapi belum sampai masa. Allah beri dia kesembuhan. Baik. Doktor tak cara. Doktor tak cari kat lima. Cara bini sultan. Bini sultan. Tujuh-tujuh doktor. Pakar biu, pakar jantung, pakar ni, pakar sarah, pakar tu. Habis duduk kat tu mereka. Faham? Duduk tengok bini sultan. Bawah ni maklum. Orang jual asyik kebu. Ada orang pakar tengok. Tak ada seorang pakar. Maklum. Mati dah aku. Rasa aku mati dah. Boleh-boleh ada. Bini raja mati. Maklum balik pun dah rumah. Ha tak? Ne? Faham? Kerana apa? Kerana hak mana hak Allah pilih? Ne? Boleh dengar? Dalam kitab-kitab yang lain menyebut apabila kita beri salam, Nabi kata faradda alaihi salam, mayat itu membalas ke atas orang yang beri salam itu salamnya. Waalaikumsalam. Ada orang kereta DOG DOG anjing. DDG 1124 Alza Silver. Lepas tu buat apa ni nak jual ke? Alih. Minta alih eh. Alih sikit pasal lori nak lalu takut sakok. Alza warna silver DDG 1124. Jangan balik, masuk semula. Pak Alim mari mula. Allahu Rabbi. Dia kata tak guna dah. Kita baca talking, orang tak dengar dah. Dia wish salah tak dengar. Dia mati dah kan. Yang tak dengar tu mung. Mung tak pergi dengar. Kalau mung pergi dengar, mengerti ya. Faham? Mayat ni dia lebih dengar daripada orang hidup. Itu kekuatan pendengaran orang mati. Dia lebih dengar. Faham? Ha. Cuma dia nak balas jawab tak jawab dengan izin Allah. Nih.
Sebab tu orang dia pergi kubur, ulama tak larang dia bercakap. Dia kata ayah 5 tahun dah ayah tak ada, tak apa cakap gitu. Faham lagi? Ha? Tak ada masalah. Neh, atau dia kata ayah anak anak ayah hak bosu tu besar dah. Dah dah tengok ayah, dia kata ke kubur ayah. Tak salah. Faham? Ha. Yang salahnya ayah baliklah di rumah tengok mak nak bin lelaki lain pula tu. Ha, tu baru salah. Tak ada kena-mengena dengan kehidupan dia dah. Faham lagi? Nah, boleh. Ada orang dia kata, hey, kalau bercakap dengan orang mati, bodoh lah tu. Dia kata, jangan kata gitu, mu yang bodoh. Kenapa tak mengaji? Betul. Faham? Faham. Kisah Perang Badar. Perang Badar. Lepas Perang Badar, mayat-mayat tentera musyrikin Mekah dibiarkan selama 3 hari 3 malam dak tanam. Dak tanam. Dia letak setambung gitu. Kutik erek bubuh tepat. Okey? 3 hari 3 malam. Maknanya bekok lah. Nak tubi air je. Faham lagi? Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Di mana mayat-mayat tentera musyrikin?" Orang pun pergi tunjuk. Nabi siapa depan himpunan mayat-mayat ni? Nabi bercakap dengan mayat. Kejut habis dengan sahabat ni. Nah, ini nak jadi cerita. Nabi bilanglah nama-nama pemimpin musyrikin Mekah. Ya Aba Jahlin ibnu Hisham. Wa ya Ubay ibnu Khalaf. Ya Utbah ibnu Rabi'ah. Wa ya Syaibah ibnu Rabi'ah. Empat orang nama-nama ketua pemimpin musyrikin Mekah. Kau mampu ni. Kau mati ni. Mayat eh. Kau lain tak sebut dah. Sebut empat orang. Sebab ni jenderal-jenderal perang. Faham? Nabi sebut. Hal wajabtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh berhala yang kamu sembah itu benar? Mudah kata berhala mu boleh lindung mu. Benar ke tak? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sesungguhnya aku dapati apa yang Allah janjikan kemenangan kepada Islam bagiku ini benar. Ha, sahabat tengok Nabi cakap dengan mayat, "Ya Rasulullah." Kaifa yasma'u? Ya Rasulullah. Apa kita cakap dengan mayat? Macam mana mereka nak dengar? Wa anna yujibu. Kok mana mereka nak jawab? Mati dah tu. Qad jayyafu. Sungguhnya salah apa benda ni telah apa? Jayyafu telah membusuk. Telah rosak mayat-mayat ini. Telah nak pecah perut dah. Nak macam mana? Ha. Nabi kata mereka lebih dengar daripada kamu apa yang aku kata. Ma antum bi asma' lima akulu minhum. Tidaklah kamu lebih dengar apa yang aku cakap daripada mereka mayat-mayat. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, mayat lebih dengar dari apa yang kamu dengar. Allah. Nak. Aduh mengaji jangan gaduh nak bercakap. Nak. Dia tu unda macam bodoh bisalah kau orang mati dah. Tak lagi. Dah hadis bodoh sudah. Jadi inti daripada hadis ini, nak berusahalah menjadi orang yang soleh. Allah ni Maha Pengampun. Dia tak heran dengan dosa kita banyak. Dia heran kenapa kita tak mau minta ampun kepada dia. Allah. Kalau bolehlah 70 kali sehari. 10 kali minta ampun selepas bangun tidur, 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan 10 kali lagi yang ke-70 sebelum tidur. Nabi sebut, ya Yuhannas tubu ila rabbikum, wahai sekalian manusia, minta maaflah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya aku fa inni atubu ila rabbi, aku minta maaf kepada Tuhan aku, fi yamin wa laili 70 marrah, 70 kali sehari. Wa fi riwayah 100 marrah, ada riwayat 100 kali sehari minta maaf kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita ambil tasbih sekali 100. Subhanallah, 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 boleh 100. Baru tengok Facebook. Ha lagi. Nak? Ha. Baru tengok TikTok. Dalam 100 tu, kalau satu je Tuhan terima, habis dosa. Betul tak? Betul. Masya-Allah.
Kalau kita pergi Indonesia, nak tengok epak air orang Indonesia dengan zikir, ya. Dia di sebeh dia ada jual hak 5,000, ada hak 10,000, ada hak 50,000 sebeh dia. Dia jual di kedai-kedai. Laku pula tu hak 10,000. Kita hak 100 dah luar. Faham tak? Kita ada kedai jual kereta baru hak 50,000 ada. Ada hak 1,000 berupaya nak jumpa. Tak. Dia ni 5,000, 7,000, 70,000, 50,000, 100,000 sebeh. Berguni-guni. Dan bukan kedai tu saja, macam-macam kedai ada jual. Maknanya mereka suka berzikir. Betul. Lagu pun kuat. Nampak? Agak joget dah. Tapi nak royak kita ni, begitulah. Ha, jadi kita banyak minta maaf pada Allah. Jadikan orang yang soleh. Faham? Orang soleh, orang yang memperbaiki diri. Dia rasa dia biarlah lebih baik daripada dia sendiri. Bukan lebih baik daripada orang lain. Biar aku lebih baik daripada aku sendiri. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Esok lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah selesai guys videonya. Dan itulah tadi ya Ustaz Azhar Idrus yang memberi wasiat dan nasihat kepada kita semua. Bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini, perlulah kita ya untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat amal salih. Kita harus menjadi lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Macam tu ya guys ya. Dan kita boleh dengar tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan ketua-ketua musyrikin Mekah macam tu. Jadi tak salah apabila kita istilahnya berziarah kubur ya kan, lalu berbincang-bincang ataupun berkata-kata ya kan, bercerita kepada ayah kita, mak kita, kakak kita yang dah tak ada macam tu ya guys ya. Jadi insyaallah itu tak apa kan. Masyaallah. Okey guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat besar dan sangat banyak daripada Ustaz Azhar Idrus ini guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai. Saya bangga dengan teman-teman sekalian karena teman-teman istilahnya bisa diajak ngaji bareng ya guys ya. Dan kita lihat bahwasannya view tertinggi di channel ini adalah ketika kita mereaksi Ustaz, ketika kita ngaji bareng. Dan ini bukti bahwasannya subscriber ini mencintai para Ustaz, mencintai para ulama, mencintai para habaib insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.